Terus kegiatannya selain itu apa lagi, Pak? Ada 10 kegiatan ekowisata. Iya. Menganyam tikar. Ah ya. Tikar, membuat obat-obatan tradisional. Kemudian membuat lampu tradisional. Mempraktikkan salah satu makanan. Mempraktikkan apa, Pak? Makanan tradisional. Oh, bikin makanan tradisional. Lokal, bagaimana cara proses pembuatannya. Iya. Kemudian membuat tali dari serat aren. Kemudian bagaimana upacara memasukkan padi dalam lumbung. Tradisi di sini. Kemudian menganyam keranjang. Iya. Basket. Kemudian dan permainan-permainan tradisional. Itu biasanya kalau satu grup datang itu kita misalnya jadi bisa order yang mana aja program yang mau kita. Iya. Jadi biasanya kan karena ini kan sudah ada di website. Iya, iya. Mereka bisa pilih mana yang kami bisa lihat. Iya. Jadi yang 10 ini, 10 kegiatan ini. Iya. Diberikan biaya 20.000 per tamu. 20.000 per tamu ya. Per kegiatan. Terus kalau tamunya harus menginap itu gimana, Pak? Tamu yang nginap biasanya kita di sini itu nginapnya di rumah-rumah keluarga. Di rumah keluarga, kamar ya. Kamar yang kosong. Oh, sudah disediakan kamar ya. Jadi makanya perlu ada pemberitahuan supaya kita ada persiapan. Iya, memberitahukan kepada tuan rumah apa rumah ini siap menerima tamu atau tidak. Ah, ya. Jadi, gitu. Cool.